Jika ingin kuat dan ditakuti, belajarlah kepada singa. Namun jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala. Merupakan penggalan sebuah kisah dan filosofi kuno yang percaya muncul di Tiongkok pada zaman kuno. Filosofi tersebut bermakna dalam dan faktanya serigala merupakan hewan sosial yang memegang teguh terhadap prinsip hierarki dan kepemimpinan. Berbeda dengan singa yang masih dapat dijinakkan, serigala adalah hewan buas yang sangat sulit untuk dijinakkan. Itulah sebabnya serigala tidak pernah ada di dunia sirkus, sebab serigala hanya akan mematuhi pack leadernya. Inilah 5 fakta ilmiah tentang serigala, hewan monogami yang memegang teguh prinsip hierarki. Pertama, serigala adalah hewan monogami. Ada beberapa hewan yang bersifat monogami atau setia dengan satu pasangan sampai akhir hidupnya dan salah satunya adalah serigala. Love Science dalam alamannya menulis bahwa cara monogami yang dilakukan oleh serigala adalah salah satu kunci keselamatan spesies dalam proses evolusi. Dalam dunia evolusi menyatakan bahwa seleksi alam akan terjadi bagi siapa saja tidak bisa fit atau adaptasi dengan baik di alam liar. Dengan cara kawin secara monogami, serigala dapat mempertahankan keturunan yang murni dan kuat dari paparan penyakit di alam liar. Cara monogami juga akan memudahkan kelompok sosial serigala dalam mengatur hierarki yang telah disepakati bersama. Serigala alfa atau pemimpin akan diikuti dan dijadikan contoh atau panutan bagi serigala-serigala lainnya. Kedua, fakta seks terbaru mengungkap bahwa serigala liar bukan nenek moyang dari anjing. Penelitian dan studi terbaru tentang usul-usul anjing mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Studi ilmiah tersebut menyimpulkan bahwa kemungkinan besar serigala bukanlah nenek moyang dari anjing, seperti ditulis dalam Science Nature. Hal ini mematahkan anggapan bahwa anjing merupakan hasil dari domestikasi serigala. Berdasarkan penelitian tentang genom dan DNA yang mendalam, didapatkan kesimpulan bahwa anjing dan serigala memiliki jalur evolusi yang terpisah pada 34.000 tahun lalu. Lalu jika bukan serigala, spesies apa yang menjadi nenek moyang anjing? Ilmuwan mengungkap bahwa anjing dan serigala memiliki nenek moyang yang sama, dan keduanya terpisah secara tegas dalam garis evolusi dalam kurun waktu puluhan ribu tahun. Masih belum diketahui secara pasti spesies apakah yang menjadi nenek moyang anjing dan serigala. Bahkan bisa saja anjing dan serigala memiliki nenek moyang juga sangat berlainan. 3. Selain cerdas, serigala juga memiliki stamina yang luar biasa. Menurut penelitian di alam liar, setidaknya ada 3 dasar dalam berburu yang dimiliki oleh serigala. Ketiga dasar tersebut adalah kecerdasan, stamina, dan kemampuan mengaplikasi strategi berburu di alam liar. Di dalam dunia fauna, serigala merupakan salah satu kawanan hewan yang memiliki strategi berburu terbaik. Strategi berburu serigala mencakup beberapa aspek yang mereka lakukan terhadap mangsanya, yaitu mengawasi, mengintimidasi, membuat mangsa kelelahan, dan akhirnya membunuh mangsanya. Semua hal tersebut butuh kecerdasan ekstra dalam dunia hewan, ditambah dengan stamina dan juga kemampuan sosial mereka dalam mengaplikasikan taktik berburu di lapangan. Laman Science World Country menunjukkan bahwa serigala juga lebih suka berburu di malam hari, karena memang pada dasarnya mereka adalah spesies nocturnal atau aktif di malam hari. Penglihatan dan penciuman mereka juga sangat baik, membuat kawanan serigala sangat ditakuti oleh mangsa-mangsa di malam hari.